Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nurul Zahira Razi. Kita ikuti rangkuman berita utama. Malaysia komited perkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan bersama negara anggota BRICS. Perdana Menteri optimis usaha itu memperkasa perkembangan ekonomi di peringkat global demi kemakmuran bersama, senada prinsip perkongsian masa depan bersama yang diketengahkan China. Berucap pada Majlis Pembukaan Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai, Datuk Sri Anwar memuji polisi China dalam mempermudah urusan perdagangan serta pelaburan bagi merancangkan perkembangan ekonomi dan hubungan dagang antara negara.